Pelaut tuh yang hades, ngerti hades ya? Ngerti gak hades ya? Kentas! Nah itu lah, itu yang kentas. Kentas ya, terus gak bisa, gak usah dijabarnya lah itu. Paham lah yang gini, kan lo yang mesum gak biar aja. Hades ya kok? Hades! Hades! Persoalan lupa apa gitu? Woi, hades! Tentang laut kayak gitu kan. Oh. Karena juga ini sih teman-teman yang sempat apa namanya subscribe ya dan juga nonton video-video biji laut gitu kan. Nah itu kan banyak yang komen gimana sih kayak gitu kan. Mungkin dari video ini kita bakal bahas secara ya nggak terlalu panjang juga lah. Intinya biar kalian ngerti juga bahwa apa sih yang harus dipersiapkan dalam mau ngambil jobs tentang kepelautan. Jadi kita sebetulnya apa namanya kita kumpulin nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali ditanyakan gitu kan. Kerap kali ditanyakan ke seorang pelaut. Di sini kita bisa sharing kayak gitu kan. Karena Dena juga sempat apa jadi pelaut kayak gitu kan. Meskipun juga enggak terlalu lama ya, tapi dalam hal ini juga ini kita hanya sharing saja kayak gitu kan. Menurut pengalaman si Dena kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama nih. Pertanyaan adalah susah enggak jadi pelaut kayak gitu kan. Karena pertama kayak ya apa namanya masuknya juga susah karena itu tes-tesnya kayak gitu kan, prosesnya juga susah kayak gitu. Kalau pengalamannya sampean sendiri kayak gimana sih sebetulnya? Gampang-gampang susah sih sebenarnya. Kalau untuk sekarang ini lihat, kalau aku lihat kebanyakan di Indonesia lebih banyak pelautnya daripada job offer-nya. Oh betul. Nah, jadi untuk lowongan kerjanya itu sebenarnya ya ada. Sampai sekarang juga pasti ada, gak mungkin gak ada. Cuman ya banyak kriteria yang harus dilewati. Nah, persyaratan lainnya ya standar lah. Kayak sertifikat-sertifikat. Terus misalnya mau ke kapal tanker ya OJCT itu pasti. Terus BST, AFF, MEFA itu juga. Maksudnya itu kan hampir basic lah. Nah kalau dari jenjang pendidikan sendiri pernah ngikutin ini nggak sih, maksudnya kayak akademi itu nggak sih pelayaran? Nggak sih, kalau aku dulu basicnya dari perikanan. Perikanan ya? Perikanan, kuliah pertanian, kuliahnya di kelautan. Kelautan. Nah, kalau perikanan dan kelautan kan masih nyambung nih, kan? nyambung kan? Pertanian. Nah, perikanan ini di kalau di perikanan ambak kak di budidaya tawar. Air tawar malah? Iya enggak. Nyambung karena ini ikan tawar pak kan ate yang sekolah nangkap pak lele lah itu kan nggak bikin bos kan. Ya apalagi itu pertanian ya berarti nggak ada kan maksudnya kayak nah, terus dapetin sertifikat dari mana aku ambilnya aku dulu itu aku di Maritim Training Center di Cirebon. Oh Cirebon, oh berarti nggak sempat ikut, maksudnya nggak ikut akademi apa pendidikan yang ini ya formal kuliah di PIP Semarang dan PIP Semarang dan sebagainya di klat umum. Oh di klat umum itu istilahnya. Oh di klat umum. Jadi misalnya teman-teman yang lulusan masih SMP atau lulusan SMA belum mau pengen langsung kerja atau lulusan SMK pengen langsung kerja di laut bisa ngambil sertifikat di ya katakanlah ada di PIP Semarang ikut di klat umum. Langsung ambil sertifikat BST, AFF, MEFA, dan lain-lain lah banyak. Ya sebetulnya kalau dari situ nggak terlalu susah gitu. Karena nggak ada ospek gitu kan ya, karena emang kelihatan banget kan gitu, maksudnya tubuhnya Dena juga ya nggak serempak-rempak kamu kan di luar tuh yang penting sehat bos. Oh iya kan gitu cool. Ya kalau bisa susah ya susah gampang ya. Ya susah itu kalau jadi pengangguran ya kan, pengangguran bukan orang tua cabut aja dari KKN susah banget sama masyarakat, sampah masyarakat itu susah banget gitu kan. Nah yang kedua ini kehidupan selama di kapal keras. Nah emang bener gak sih kayak gitu dengan tubuh yang sekerempeng ini sebenggil ini kalau keras enggaknya sih tergantung sih kerasnya ini di apa dulu, keras di kehidupan atau di kerjaan. Kalau masalah kerjaan sih kalau kita bisa sesuai SOP, standar operasional prosedurnya jelas, terus kita juga ngikutin SOP-nya,
gampang-gampang juga, gampang, ya nggak susah, gampang lah untuk gampang ya, nggak terlalu keras. Tapi kalau masalah keras dalam segi kekerasan atau apa, itu ya wajar menurut. Pasti ada. Karena kan kita kan juga nggak sendirian, dan sendirian ini kita nggak sama orang kita sendiri. Kadang apa namanya salah ngomong sama orang negara lain atau apa itu wajar. Berarti kalau keras itu dalam anggapan apa namanya dalam apa pekerjaan ya berasa itu relatif semua kerjaan aku rasa kayak misalnya keras ke mental mental karena ya harus disiplin kan jelasnya kan disiplin. Satu kesalahan itu juga akan berdampak fatal kan gitu kan, apalagi terutama konflik kan gitu jelasnya kan, tidak bisa komunikasi kan bagian dari kesalahan juga kan, gitu kan. Itu bakal jadi keributan yang besar kayak gitu kan. Jadi berarti kalau ngomong keras ya ya nggak sekeras itu, yang penting pertama SOP komunikasi yang baik kayak gitu, disiplin juga kan. Nah itu karena kalau nggak disiplin jelasnya ya bakal dapat hukuman kayak gitu. Karena ada atasan juga kan. Kalau paling tinggi apa sih di sana? Di kapten. Kapten ya paling tinggi ya. Paling tinggi kan? Tertinggi di kapten. Kapten ya. Berarti kapten berhak juga untuk maksudnya menegur. Berhak. Gitu kan. Nah, itu yang jelas apa kedisiplinan penting ya kayak gitu ya. Nah terus yang ketiga nih, berapa gaji pelaut? Nah ini relate sih kayak susah sama keras kayak gitu. Nah dalam artian tadi kan nggak bilang susah, tapi susah gampang kayak gitu kan. Gak berarti kayak ngomong di susah lega gampang toh kayak gitu kan. Terus habis itu keras, ya nggak keras yo. Keras bisa dikatakan keras, tapi juga tergantung dari bagaimana seorang pelaut tadi kayak gitu kan. Ini kan punya tugas-tugas di mana. Nah kayak gitu kan. Terus ini relate kan dengan gajinya, dengan kondisi seperti itu besar nggak sih? Maksudnya kayak gini loh. Aku yang dulu ya, kanca-kanca aku yang boleh setting dari pelaut balik-balik mesti gak ngomong, beli Pajero aku enggak, tapi aku gak ngomong gak ngomong Pajero ya gak sampe ya maksudku, pelaut itu balik-balik pak mes iya lah maksudnya ini lah ya udah kipas-kipas iya kipas-kipas gue kipas-kipas iya gue ku apa tuku omanya mesti orang lah ya pak pelaut itu tapi ya itu dia kan balik kan tergantung manajemen keuangannya dia. Manajemen keuangan ya gitu kan. Terus besaran gaji misalnya setahunnya anu nih, Dena nih kayak gitu. Kalau Dena sendiri berapa? Kepala berapa? Mega Pro Bekas. Mega Pro Bekas. Oke, Mega Pro Bekas ya. Mega Pro Bekas. Ya sebulan kan tinggal ya, sebulan. Nah, terus kalau pernah tahu kayak gitu. Tertingginya yang pernah diketahui oleh Dena berapa nih kayak gitu. Teman ku aja ya? 2000 itu dolar berarti? Kalau tahunnya kan dolar kan aku rongewan ya kalau tuh sekarangnya sekitar ya 2000 kali 14 lah iya loh besok matematika mas, masalahnya mas iya pikir matematika aku api iya loh itu maksudnya 28 juta ya pantes ya, kemarin pancok aku sih sing lu gak pacir lu langsung sakrone gaji. Apa sing ngapus aja. Nah, itu apa? Kan besar gaji kan juga tergantung dengan BT-nya dan juga bergerak di bidang apa gitu, jenis kapalnya. Kalau jenis kapalnya tambahin juga. Nah, aku dulu di kapal penangkapan karena ya penangkapan lu ikan. Ilegal. Mata aneh. Nah, ilegal karena aku dari imigran gelap, menteri KKP gitu. Iya, bermasalah itu, makanya dia balik. Aku dulu di kapal ikan, di kapalnya kapal Taiwan. Kapal Taiwan itu ya Taiwanis berarti itu ya enggak lah, Cina lalu setan gitu. Masa ngomong-ngomong sih. Cok, sing dodok-dodok. Studionya di cycle. Ya, wah. Jadi aku di kapal ikan dari 2017. 2017. Sampai kemarin pulang Desember akhir. Desember akhir. Berarti berapa tahun? Kalau di total ya 3 tahun 4. Hampir 4 ya, 4 tahun berarti. Hampir 4 tahun. Yang terakhir ini gak bisa pulang gara-gara COVID. Oh pernah waktu itu coba gara-gara COVID. Jadi
Ya, mau di asing mau di laut pun enggak bisa. Enggak ya. Di karantina. Di laut. Di hotel. Di pulau. Pulau terkecil. Kehidupan di sana itu pelaut tuh beli atau memang disediain? Kayak maksudnya perapanu kayak perbekalan. Perbekalan ya untuk kehidupan sehari-hari ada kehidupan sehari-hari di kapal atau di darat atau di atas laut? Di atas laut. Karena kan di atas laut jelasnya kan ono apa? Ada perbekalan. Ada perbekalan kayak gitu kan. Iku tuku dhewe. Intinya di laut ini ya, apalagi di kapal-kapal ikan mah itu kerja tinggal kerja, tidur tinggal tidur, makan tinggal makan. Oh, no. Terima gaji per bulan. Tapi biasanya ada yang ditransfer ke rumah setiap 3 bulan sekali, itu tergantung kantor lah. Kalau dari milik bucu. Iya, kan orang tua ya. Oh, orang tua iya sih. Dari milik bucu, dari kantor kan orang tua ya. Ada orang tua aja, ini pacar kan goblok. Goblok ya. Pacar ya. Pacar kok kayak duit, goblok. Oke, oke, oke. Nah, apa namanya, berarti kan dari gaji yang, apa namanya, dari gaji seorang pelaut tadi nggak murah ya? Maksudnya kayak selama di... Nggak murah, paling yang murah-murah ya. Kalau kita pernah di jalan, gitu-gitu. Ya, jajan lah ini. Jajan? Oh, tetap berarti, anu ya, kayak maksudnya, nggak apa-apa kayak, maksud beli-beli apa-apa gitu. Ya, kalau aku, kok. Kangen nggak sih, sebenarnya? Kayak tangan-tangan di Indonesia gitu. Kangen. Kangen ya, karena masakan setiap bulan itu ya paling enggak ikan laut, ayam, biasanya mana? Segoni banyak gini, warna enggak, mana lagi iya yang jelas apa namanya, ada lah gangguan gue ya, iya. Karena yuk, kayak anu, berapa bulan dan enggak kurang sekali misalnya yang paling dirindukan ya paling banyak kayak memang suka rokok ya rokok itu pasti oh iya jajanan itu. Oh surya, gak kaleng. Aku surya profesional. Profesional. Gak tau pas ya? Gak tau ya. Cuk, atau ngelarut sama pantau. Tapi yang sepegangan gak tau pas. Sepegangan? Sepegangan. Terus selanjutnya tuh vibes-nya di kapal. Vibes ya? Apa ya? Suasana ya? Suasana. Vibes-nya di kapal ya apa ya? Waktu lagi habis gerimpis gitu, ngelarut, ngelarut, ngelarut. Oh bener ya? Saya ya? Ngomong-ngomong. Wah, untuk satu kelompok fresh banget ya, fresh banget. Di laut tadi kan beda sih, maksudnya kalau di pinggir pantai atau di tengah laut kan, maksudnya angin berubah tuh nggak sih? Enggak kan? Enggak ya? Ada ya waktu tenang, ada waktu tenang ada. Kalau kita angin tuh pas sing ini, oh ya. Bahkan ombak itu bisa sampai rata nggak ada gelombang. Ada. Wih lah, masih enak ya. Selanjutnya pelaut suka mabuk. Nah ini sing sering sih, sering banget ini karena apa ya? Kocok-kocok buat pas misalnya di Korea balik-balik itu gak soju, gak soju. Tapi kamu gak, kamu beda ngomel miskin miskin lah. Sangat-sangat. Kamu gak tau ngomel lah kamu. Kamu gak tau ngomel pak. Kamu beda ngomel. Senang apa aku deh mau? Tiu, tiu. Tapi enak kok tiu. Orang tuh dangerous bisa. Enggak. Sembarang dari ini sembarang dangerous. Welcome. Kita welcome. Tunggu sih nama di bawah ini. Jadi gak ada masalah. Seneng mabuk ya? Seneng mabuk ya. Tergantung. Amannya. Tergantung ini karena apa ya. Kalau misal lagi posisi cuaca dingin, cuaca ekstrim atau kesempatan. Nek wong kademen, gak boleh anget-anget apa. Kopi pun gak cukup ya. Kita bikin kopi ya, bikin kopi. Kopi kopi nih bisa dihendor saja. Serai apa perlu apa namanya cap kerja terus serai. Jadi kalau di apa namanya masalah minum itu di kapal aku ngomong kok kalau ngombe ya aku ngomong lagi kopi mbok kira kayak ini lah kayak ngombe bisa lah. Jadi masalah minuman itu ya tergantung aku pingin minumnya apa. Jadi kalau susah cuaca dingin ya ngombe lah secukupnya ya. Berarti apa namanya itu kan masuk ke anggapan deh, apa stereotip ya. Bahwa pelaut suka pandangan orang. Karena Dewi kan sering dulu apa jenisnya si Jack Sparrow, nggak sekali ini kapal kan Black Pearl kan si
ngombe ambil ngombe kadang ngombe nanti kayak aja ngombe kan pun gini ngombe soal kan sih. Nah itu apa kan itu maksudnya di kadang film fiksi itu kan menggambarkan juga salah satu menggambarkan itu. Nah berarti ya nggak bisa kayak di generalis juga ya, maksudnya nggak di generalis harus seperti itu. Yo yo sih nggak mampu yang mampu karena orang sih nggak mampu nggak mampu orang itu sebagian besar tapi tapi kan keperuntukan sebetulnya kan ya keperuntukan ketika bukan untuk kayak mabuk sih sekarang gini ya cepot loh kan aku diajari sama kapten lupa aku nama orang Ambon waktu di maritim apa di Cirebon di maritim tadi saya ke di MTC Cirebon kalau semisal kita jatuh ke laut posisi laut airnya dingin penanganan pertama ditangkan dinaikkan dulu ya, setelah itu diminumin air atau meski atau ya minuman keras ya ada tonus ya dan ini ya kan nggak ada gelap maksudnya rasa dingin oh udah kan? Gini nah, biar menetralisir rasa dinginnya dia langsung dikasih meski nggak apa-apa. Oh gitu ya itu pernah itu masuk penanganan juga nih penanganan itu kan kalau pernah impor ke dunia kan bahaya bisa iya kadu kan misalnya kalau misalnya udah ada Atlantik ya meskipun ombak nggak gede tapi ada adu matikan cuman kalau gitu. Nah, berarti kan apa sih nih? Gak bisa dijadi. Gak bisa dipakai kan bahwa pelaut itu mesti mabuk karena gak bisa kan. Tergantung kondisi ya di sini. Oke. Nah, yuk saat gimana sih? Apa sih nih? Nah, oleh Om Bena itu di stok guys. Ambil. Nah, apa lawan dokumentasi pen atau Benny? Benny atau kerapungan? Kalau minuman sih biasanya ada yang stok ada yang tapi kan biasanya kalau kita di stok dibelikan gitu ya pasti kurang. Karena kalau aku jarang stok, tapi aku beli sih. Dekat momen pas dekat kali itu, kan nggak apa sih ya. Tapi pernah nyetok kan? Nyetok itu nggak cuma satu karton dua karton, ratusan. Terus kemarin lo iki mana sih buat dan kode sih serata bisa nih pelaut tuh yang hades ya nanti hades ya nanti gak hades ya kentas nah iya lah itu yang kentas ya terus kayak iso gak usah dijawabin lah itu paham lah yang gini kamu lo yang mesum kan biar ah ini belum kayak mesum ya kan lo ini kan udah yang dulu kan ya hades ya seneng maksudnya kan iki malah sering banget sih dua hal ini ya, mabuk sampai kardus ini ya iya itu sering banget, maksudnya yang tak rumahnya untuk ke pelaut itu mesti negatif ah negatif ya masih tukang beca atau ya kita gak jelekan tukang beca ya atau apalah itu jenis pekerjaannya ya anjan mau ngeniati pingin turuan kebas-kebasan ya kedatin iya nah, itu kan tergantung orangnya kalau orangnya memang suka main perempuan atau apa ya itu ada dia tuh di biru. Ayo, aku sabar. Aku mesti bantuan kau. Ya, aku kan lebih kemana sih? Kalau kau dari, kau dari kalau kau enggak lagi. Nah, itu jadi sabarnya ada. Aku mesti pak. Pak, siapa? Iku pak bisa nggak sandi? Aku mau bisa kok. Pak, pak ye. Iya, akhir sih pak. Aku bahasa. Tapi aku familiar dengan kentas. Enak. Di pelajaran kau. Aku lah. Jadi siapa? Hadis hadis gue yang lagi pake lebal apa gitu woi hadis nah iya itu kan coba wah bayang dong cerita itu kan coba waduh sangat enak ya mana aku enak itu tergantung penyakit iya dong nah itu loh mas kok set nyander bayang dong set nyander hadis pak itu ya jajal kan gak goro itu pak berarti itu doyan senengnya iya ya enggak kalau itu semua sih kembali ke masing-masing gak bisa generalisir juga itu cuma ya depan aja depan. Aku rasa itu juga buruk sih maksudnya untuk citra seorang pelaut ya karena iya. Apa ya? Iya balik nenek moyang seorang pelaut wah nenek moyang gue seorang pelaut bukan seorang pekerja ngomong hadis gak ngomong nah jadi kan apa ya? Satu juga seorang pelaut itu ya boleh mau susah ya apa kan pasti di bahas kesan mau susah banget terus semua orang mau anggap korban kan dia kan terus kasihan juga bagi orang-orang yang ingin adik-adik kita nih bisa adik-adik kita yang ingin jadi pelaut tapi kena anggapan kayak gitu kan gitu nggak malah bangga apa yo
Kayak pandang warga, pandang masyarakat dan sebagainya. Makanya bagi yang suka bikin story-story, jangan suka sama pelaut mereka bla 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 negatif lah. Manit kok, iya kan nggak story. Kasihan adik-adik kita yang mau jadi pelaut. Iya lah, story itu mending kan ngerekor sarana lagi. Apa yang buat? Karena kaget ya. Udah kelar tuh. Langsung nggak tahu. Oh, nggak stop dulu hal ya. Ini pak contoh pak di nomor yang ini hardest itu mungkin ya, terlalu mungkin nih ya. Susah. Selanjutnya ini kesan selama menjadi seorang pelaut, kesan ya. Biasa aja. Apa sih kesannya saja? Maksudnya ngomong kesannya berarti kan selama menjadi pelaut itu apa? Maksudnya kayak pernah alami hal apa ya? Maksudnya sehingga berkesan banget. Entah awakmu ketemu kraken ya kan? Sehingga ngerti kraken, ngerti gak kraken? Main memory gak? Kalau kraken loh. Nah itu gak tau kan. Oke itu ya, maksud kraken apa? Yang ketemu apa jenisnya? Pirates kan lo kan? Yang baca lautmu kan? Kesan baca lautmu, baca kapalmu tuh goblok. Kesannya sih gak apa-apa sebenernya, biasa-biasa aja memang. Ya tapi gimana guys? Jadi isinya seorang pelaut ya kayak gitu, ketokannya mewah, padahal dia biasa. Tergantung orang lain menikapin kepada kita kayak apa. Pernah nggak sih kalau atau ada sing paling gede? Maksudnya kok sing paling impresif dilalui sama yang kayak di video-video itu? Iya, pernah ngalamin. Terlantik. Sakit ya bu. Maksudnya kalau sampai se apa maksud kapalnya kalau udah terobos yang pecah, yang bocor, apa ada korban mah? Sampai ada kemarin ya, bukan ya waktu kemarin ini waktu aku sudah pulang. Oh udah balik nih, udah balik. Kalau aku sendiri waktu kemarin ya, sampai ada korban cuman ya gede lah. Sampai bikin stres ya untuk paling nggak bisa tidur. Itu ya main banyak kayak video-videonya di channel ini, terutama kan ada yang video ombak lagi ombak gede lagi badai kok malah ketawa-ketawa ya, kita juga gak bakalan mikirin ketawa-ketawa doang kan. Gak mikirin keselamatan cuman karena itu momen yang memenangkan juga lah. Kok jangan kan mungkin sebenarnya kayak gini sih, kayak ketawa itu kan biar kita gak stres psikologi kita biar gak terganggu dengan kondisi seperti itu kan. Yus, you buat happy aja ya, gitu. Karena emang mau gak mau kayak gitu. Jadi bodohnya kayak saya sama halnya kayak takut nih sama suatu apa ya, nah itu hantu atau apa. Nah kalau kita takut terus ya bakalan terus-terusan takut. Yeah. Tapi kalau kita bakalnya enjoy, kita ketakut, rasa takutnya kan bakalan hilang. Iya, itu mungkin. Jadi kita kayak ketawa-ketawa itu kayak, wah sebenarnya kan bungo kan? Ya aku bungo. Jadi ya tetap lah, ada rasa was-was, tetap doa sama yang di atas, minta keselamatan. Cara satu-satunya buat menghibur aku sendiri di saat kayak gitu ya mungkin bisa ketawa, ngilangin stres, ngilangin rasa takut. Terakhir, trauma atau kayak ya wis lah aku gak usah malu-malu ya. Nah, kalau masalah trauma juga terlalu trauma banget sih. Tapi kalau aku bilang trauma ya aku gak bakal berakhir kedua kalinya. Kalau masalah ada korban ya situ wabar kejadian kosong. Iya sih benar. Kamu gak bisa mengejar. Aku udah bakalan mati gini, misalnya aku balik ke kapal, enggak bisa kayak gitu. Oke, benar. Jadi tetap, ya semisal itu waktunya, ya waktunya. Tapi yang penting ini sama aja, SFT, SOP-nya, terus habis itu juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, terus sampai bela. Makanya, kenapa kok pelaut-pelaut calon dan pelaut itu emang diturun disiplin. Kan jangan kan yang di akademi atau yang di sekolah, makanya yang pendidikan dan sampean juga disiplin kan, karena satu kesalahan itu bisa bahkan menimbulkan korban jiwa. Kalau konflik cekcok biasa, tapi sampai korban jiwa. Nah itu kan bisa jadi pelajaran yang menjadi ya. Jangan sampai takut menjadi seorang pelaut atau apapun kayak gitu kan. Yang itu memang tujuan hidup kalian ya, gitu kan. Niat, menghargai saudara, aturan dan sebagainya itu ya mungkin ya. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Next time kita bakal bikin video-video ya, entah itu video reaction atau apa, ini sekedar video pengenalan kita kedua lah ya. Dan jangan lupa like,
komen dan subscribe gitu. Jangan lupa subscribe.